Sederalun, bus Kurnia trayek Medan Banda Aceh terbalik di tikungan patah Simpang Gli Kapai, Gampung Raya Dagang, Pesangan Biren, sekitar pukul 4.30. Informasi di lapangan menyebutkan, bus yang disopiri Nurmasyah mencoba mengelak kendaraan yang melaju dari arah berlawanan dan kemudian hilang kendali hingga terbalik. Kecelakaan tunggal itu mengakibatkan 13 orang penumpang mengalami luka ringan dan dibawa ke Puskesmas Pesangan. Umumnya penumpang terbentur dan terkena pecahan kaca. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.